diciptakan seorang insan, lembut hati beredup pandangan, bagai tersentuh rasa percaya. Jika terdengar kan, aduhai, siapa suara pun sedap, bukan senang nak bawa lagu Nirmala ni. Akak pun tak boleh nyanyi lagu Nirmala. Apa-apa pun, juri awam 10 saat untuk anda. Markah untuk Ana. Ya, 15 markah. Wow. Wow, satu pembukaan markah yang agak mengejutkan juga. Okey, Datuk Hatan. Apa kata Datuk Hatan tentang persembahan Ana pada malam ini? Assalamualaikum Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini saya tak nak sentuh pasal vokal kerana hari ini kita ada cikgu vokal dengan kita. Kerana Mark ni masa dia datang mula-mula datang sini dia cikgu vokal. Okey. So kita bagi dia hari ini conquer bahagian vokal. Boleh Mark? Dia faham ke tidak Mark? Boleh. You understand or not? Saya pernah cakap Melayu. Oh, lupa dia. Ya, saya faham. Tapi saya ada hashtag saja. Hashtag. Hashtag apa tu? Hashtag apa, Mak? Ana, terima kasih banyak untuk mengembalikan lagu asli dengan cara yang terbaik. Ya. Yeah. Wow. Mengembali. Tak. Mak. Sabarlah, yeah. Bagi saya cakap dulu. Lepas tu baru awak cakap. Saya baru perkenalkan awak aja. Dia awal-awal. Bagi punchline, Datuk. Terlupa kita chill saja, Ana. Satu pembukaan yang tidak mengecewakan, Ana. Tetapi tadi saya berharap sebenarnya kalau Ana boleh join dia orang menari sekali. Kalau macam Datuk Siti boleh buat, Ana lebih boleh buat lebih. Tapi tak apa. Saya rasa Ana boleh buat lebih lagi kalau Ana mahu.
In the future, do your best, Adik. Terima kasih, Datuk. Okey, apa kata Mak Adam pula? Itu tadi punchline je, belum lagi. Okey, silakan. Apa komen Mak tentang persembahan dia? Vokal dia saya suka. Itu bukan hashtag, ni serius. Vokal yang terbaik, tapi boleh perbaikan lagi. Boleh kena jadi baik lagi dengan mungkin latihan lah. Tapi saya memang suka persembahan Ana malam ni. Ya. Terima kasih Mak Adam. Mak, saya nak tanya sekali lagi, apa hashtag tu? Hashtag yang awak cakap tadi, yang first tu? Panjang betul tu. Terima kasih banyak untuk mengembalikan lagu asli dengan cara yang terbaik. Ya. Kepada anda yang hashtag tu dekat rumah, pastikan ejaan betul ya. Dia sebutan memang tak betul tapi kena biasalah, baik dah tak apa. Kita faham. Baiklah, Hakim. Hakim setuju tak apa kata Dato' Atar dengan Mak Adam tadi? Sebenarnya pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada juri awam dan juga juri kita. Terima kasih banyak-banyak untuk komen yang sangat positif. Suana, sebenarnya ini adalah proses pembelajaran. Dan inilah sebenarnya tempat di mana Ana kena lakukan kesilapan supaya Ana akan dapat belajar. So, tahniah untuk persembahan malam ni, dapat pujian daripada Mak Adam. Satu tepukan untuk Ana semua. Wow. Ana. Amazing. Ni nak tanya, mentor-mentor ni tepuk untuk Ana ke untuk Hakim? Untuk Hakim lah. Hakim. Untuk Hakim. Okay, baiklah Hakim. Terima kasih Hakim. Terima kasih Ana juga Masya.